semuanya, ketemu lagi di channel gue. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang Oppo F9 Pro, yaitu apa sih Pro ini? Yaitu Pro 6, RAM-nya 6GB. Oke, di Oppo F9 ini ada 2 versi guys. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman yang belum subscribe, silahkan diberikan subscribe dulu di sini guys. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa di like juga, di share ke sosial media yang kalian punya semua guys. Oke, terima kasih. Langsung saja, nggak usah banyak lebar. Di sini aku akan mengulas apa sih, membahas kali ya. Aku akan membahas, ya menurut saya pribadi, apa yang menarik di Oppo F9 ini. Dan ini aku akan membahas Oppo ya guys, bukan HP-HP lain. Dan sorry, it's no endorse. Ini punya sendiri. Oke, langsung saja. Menurut aku sih handphone ini sempurna banget bagi kalian yang suka media ya. Artinya kalian suka main selfie, kalian suka musik, kalian suka nonton video atau main game. So, this is a perfect. Ini sangat sempurna banget buat kalian. Bagi kalian yang ingin memiliki ini, mungkin kalian bisa. Jadi Oppo F9 Pro dengan yang biasa, F9 biasa itu bedanya hanya di RAM aja guys. Jadi ada 2 versi. RAM-nya 4GB dan juga RAM 6GB guys. Tapi internalnya sama saja. Namun kamera dan fitur-fitur semuanya sebenarnya sama. Hanya perbedaan di RAM aja guys. Dan juga mungkin ya kalau RAM besar juga sih ada mungkin kelebihan dari pemakaiannya, mungkin lebih sempurna. Dan memang perbedaan harga juga sih masih terbilang, masih perbedaan hampir sejuta guys. Hampir, berarti tidak sampai sejuta perbedaannya. Oke, so pertama aku akan bahas apa sih, apa aja yang dipunyai si Oppo F9 ini. Nah, si Oppo F9 ini memiliki baterainya cukup lumayan besar guys. Jadi baterainya ini ya menurut aku udah sangat besar banget, 3500 guys mAh. Dan 3500 ini dalam pos dalam standby, artinya tidak membuka kamera dan nonton video, itu bisa sampai 2-3 hari guys. Wah, lumayan kan. Jadi kalian yang suka selfie atau foto-foto, ya sehari pun juga nggak bakalan habis. Karena saya kemarin, saya pernah coba di videoku yang lalu, ada beberapa di wisata itu aku ngambil vlog, ngambil video, ngerekam video di tempat wisata. Dan dari pagi saya start, dari habis sholat subuh saya cabut chargernya itu dalam posisi penuh. Dan saya mulai aktivitas di hari jam 9 pagi, saya berangkat dan mulai foto-foto, selfie dan ngerekam video juga. Itu sampai malam masih terkisar hanya pemakaian sekitar 30% saja guys. Artinya masih lebih banyak yang tersisa. Itu dalam proses satu malam. Jam 10 malam saya stop. Oh, bayangkan. Jadi 3500 itu bagi kalian yang suka, bagi kalian YouTuber atau kalian suka berpergian jauh, traveling, berjalan jauh ya, liburan, sangat cocok sekali ini. Apalagi sekarang yang tidak memiliki power bank, ini sangat rekomend banget buat kalian ya. Jadi kalian bisa dong, nggak usah terlalu ribet mau nonton power bank sebanyak-banyak, ribet-ribet nonton berat-berat nanti di bandara di yes, nggak boleh. Jadi sarankan pakai ini. Mahal mungkin harga bagi kalian yang mampu, tidak terlalu bermasalah, yang penting kalian puas memakainya. Nah, itu aku bahas dari segi baterainya guys. Sangat layar. Oke, sebelum aku bahas lagi, jadi di sini aku tidak membuat video dengan memakai atau memegang handphone seperti ini langsung, karena HP-nya nih saya pakai untuk ngerekam guys. Sorry, karena saya YouTuber pemula, saya belum punya mungkin peralatan-peralatan kamera yang mahal. Tapi bagi aku tidak usah terlalu memikirkan kamera-kamera mahal. Cukup Oppo F9 ini sangat, kameranya sudah sangat mendukung, jauh lebih mendukung banget. Dan ini salah satu hasil dari video dari Oppo si ganteng F9 Pro. Oke, dan layarnya sangat lebar sekali, 6,3 inci. Buat kalian yang suka nge-game, ini sangat cocok sekali. Buat kalian yang suka nge-youtube, menonton YouTube dengan durasi film lebar atau pengen yang tampilannya full HD, ini cocok. Ini pokoknya semua dimiliki si Oppo si ganteng Oppo F9 atau si cantik ya. Dan ini ada 3 warna guys. Pepper, ungu-ungu paduan biru sama warna pink-pink merah itu, dan biru yang saya pakai sekarang. Oke, itu beberapa. Dan juga kameranya ada dual kamera. Jadi kamera depannya itu 25MP untuk selfie. Dan bagus, pokoknya bagus-bagus sekali. Dan kamera belakangnya juga ada 2 kameranya. Jadi kamera belakangnya itu dibantu 2 kamera yang aku sih nggak kurang paham ya, apakah itu bisa, jadi tampilannya bisa lebar gitu.
tadi kamera yang satu 16 megapiksel dan kalau nggak salah ya yang satunya lagi 2 megapiksel gitu. Dan suara sih masih oke banget, nggak ada masalah dengan suara, standar ya. Dan juga VOOC ini ya baterai ya tadi saya udah bahas. Dan di dalam ini apa aja sih yang bawahnya, oh my god, ini yang dipunya si Oppo, si ganteng, si cantik ini, casnya seperti ini guys. Nah kalau kalian beli Oppo F9 casnya segede-gede gini, berat banget guys. Oh my god. Dan juga ujung-ujungnya kayak gini tuh ya, ada hijau-hijaunya guys, jadi gak sama-sama seperti ini. Jadi kalau kalian punya beli Oppo F9 ini, kalian jangan jamin-jamin deh ke teman kalian. Di sini pun ada tulisannya VOOC gitu, VOOC gitu. Nah asli guys, jangan beli yang KW. Nah jadi biarin aja kalian bilang pelit, jangan suka minjam-minjamin ke orang karena nanti dicuculukin di HP lain nanti cepat rusak guys. Oke, saya saranin aja. Terus kita buka ya kotaknya aja sih, ya mau bahas isinya di dalam tuh apa aja. Jadi kemarin kan saya belum unboxing sepenuhnya ya. Di sini kosong, ya hanya ada dokter dokter plastik maksud gue. Jadi kotaknya, oh kotaknya aja dikasih apa ya, bisa dipakai buat kolam atau buat gayung-gayung air gitu, bagus. Tapi plastik ya. Terus di sini ada ini tempat hardcase-nya kemarin ya. Tempat hardcase apa sih namanya itu, yang casing ya, casing. Terus di sini ada kitab-kitabnya, ada buku paduannya, dan juga paduannya ini udah tulisan Indonesia ya, karena ada ini kan dibuatnya di Indonesia guys. Apa sih namanya? Biru senja yang aku ambil. Ini ada buku-bukunya. Terus di sini kalau kalian tuh beli Oppo ini guys, kalau kalian beli Oppo ini, kalian bisa memiliki kesempatan untuk memenangkan beberapa hadiah juga, dan juga undian menangkan hadiah rumah. Karena ini tidak semua orang bisa membelinya. Artinya bukan karena tidak memiliki uang atau udah, tapi di sini ada. Jadi kita kalau mau menjual Oppo F9 ini harus ada namanya pengurusan lagi untuk berpindah tangan guys. Karena begitu kita membeli langsung di pihak pertama, di sini data kita semua ada guys. Gitu. Jadi kalau pemenang hadiah kan bisa ditelepon, kita kan lumayan tuh. Terus ini ada plastiknya, ini kemarin plastik ini baju dalam dari si Oppo ya. Pertama beli ini. Terus ada ini apa ya? Ada banner apa sih? Kertas petunjuk penggunaan. Nah ini, jadi ada gambar-gambarnya, grafik apa sih? Pokoknya petunjuk penggunaannya itu di dalam. Terus di sini ada lesehan. Jadi kayak gini guys, kayak lesehan ya tempatnya gitu loh. Nah kayak perahu, jadi ada lubangnya tuh, bisa pakai untuk ngeker. Nah kayak gini nih, bisa ngintip nih, awas bintilan, jangan ngeker terus, jadi bintilan buat masukin plastik itu sudah tanya sini waktu kita pertama beli gitu, jadi nggak usah nanya. Itu emosi sih. Ini dalamnya kayak gini. Ada hadiahnya guys. Ini bawahnya guys, ini handsetnya gue nggak perlu pakai guys, karena handset gue banyak. Jadi originalnya ini gue simpan aja di dalam nih simpan buat pajangan. Terus ada apa lagi tuh, nggak ada lagi guys, pokoknya ya itu maco kan tempatnya juga. Keren. Bunyinya bukan kertas guys, ya bukan planer sih ya, maksudnya ya menurut aku pribadi, alasan-alasan gue kenapa gitu, dan apa sih yang dipunya, apa sih kelebihan. Itulah beberapa hal yang menarik di Oppo si ganteng F9 Pro. Oke, itu dia beberapa hal dari spesifikasi atau hal yang menarik dari Oppo ini. Dan apalagi ya, mungkin di video berikutnya aku akan membahas atau mereview hasil mungkin kamera yang lainnya, perbandingkan mungkin dengan handphone-handphone lain ya. Dan pokoknya banyak sekali yang mungkin nanti aku review lagi pada kalian semuanya. Terima kasih semuanya. Makanya ikutin terus, dukung channel ini terus agar kalian dapat terus video-video dari saya, karena video saya bermacam, mix konten banyak, ada review, ada tutorial, ada wisata, ada food, ada mukbang, wow, pokoknya all the best lah. Pokoknya apa deh, this is bread, ini buat sarapan aku ya, roti. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen di bawah ya bila ada yang kalian unak-unak atau tanyakan, dan juga share. Dan tak lupa pula sekali lagi guys, please tekan yang di sini, tekan yang ada di tulisan merah di sini, subscribe, atau yang di bawah sebelah kiri bawah guys, atau kanan, pokoknya ada tulisan warna merah subscribe itu, pokoknya subscribe sebanyak-banyak guys, karena subscribe itu gratis guys, seumur hidup subscribe-nya gratis banget. Oke, terima kasih semuanya, sudah 20 menit.
Oke, semoga di video kesempatan lainnya nanti kita bisa ketemu lagi dan membahas mungkin hal-hal apa aja. Atau mungkin ada kekurangan yang aku dapat dari HP ini, mungkin aku bahas nanti lagi deh. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye, sampai jumpa. Saya Juhi Tamrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Bye.